dari Sipentas Bandar Utama mempersembahkan pertandingan membina shilling paling tinggi, paling pantas. Diperkenalkan juara 5 tahun berturut-turut, saudara Irfan dari Negeri Kedah. Dan pastinya pencabar baharu, adakah pencabar kita? Saudara Afiah, saudari Afiah dari Negeri Selangor akan menjadi juara pada hari ini. Aha. Jadi pertandingan ini peserta akan membina duit shilling yang ada dalam gelas itu. Okey. Dah siap paling belum lagi. Belum lagi. Maafkan saya. Dah siap menentukan pemenang. Jadi kita akan bersedia. 3 2 1 mula. Ya. Kenapa menggeletar ni? Adakah Afiah yang akan menang ataupun Irfan kalah. Yang akan mengekalkan kejuaraan. Oh, aduh, jatuh pula macam mana ni? Jadi pantas masa berjalan. Ha, jatuh lagi. Oh, masalah hari ini. Ya, dan kita dah ada pemenang juara baru, saudari Afiah dari Negeri Selangor. Tidak. Didik TV KPM. Mari beli. RM2. Mari beli, mari rapat, mari dekat. Baiklah, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya, host anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Sebelum itu, selaras dengan isu kesihatan, jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna seperti saya di sini. Jangan lupa untuk jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Dan jika tiada air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, tadi Irfan telah menyertai satu pertandingan membina duit siling secara tinggi. Tapi malang sekali, Irfan kalah pula oleh Afiah. Nampaknya masih teguh berdiri di sini. Jadi siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia cikgu kita pada hari ini, Cikgu Azizul. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Irfan, apa khabar? Saya sihat, tapi malang sekali hari ini Irfan tewas dengan Afiah. Nampaknya juara tadi tak bertahan dah. 5 tahun cukup lah cikgu. Kita bagi peluang orang lain pula. Ya, tahun ke-6 orang lain. Tahun ke-6 orang lain pula. Abanglah cikgu, sebelum itu, apa kata sekarang kita nak berkenalan dengan cikgu dulu? Silakan kenalkan diri cikgu pada penonton di rumah. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera anak-anak, murid-murid yang berada di rumah. Saya Cikgu Azizul bin Abdul Aziz, bertugas di SK Bukit Lanjan Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor. Selangor. Dah berapa tahun pengalaman cikgu mengajar mata pelajaran matematik? Ya, saya dah mengajar 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah dah. Kita doakan semoga cikgu cemerlang dalam pendidikan, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah cikgu, untuk hari ini kita tidak berdua sahaja kerana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Anak muda cikgu yang comel-comel belaka. Jadi kita dapatkan mereka. Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, itu dia. Oh, ada bendera Malaysia di belakang cikgu, jalur gemilang. Baik, jadi sekarang ni kita nak perkenalkan mereka terlebih dahulu. Jadi Irfan nak persilakan. Yang pertama, adik Nur Safiatul Aisyah binti Muhammad Rosdi. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam. Hai Cikgu Azizul, hai Abang Irfan, hai kawan-kawan.
saya Nur Safiatul Aisyah binti Muhammad Rosli. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan. Matematik is best. Terima kasih. Okay. Itu yang nak dengar tu, matematik is best katanya kan. Baik, jadi adik Safiatul Aisyah, sihat ke hari ni? Abang nak tanya sikit. Sihat. Alhamdulillah. Bersemangat. Baik, terima kasih adik Safiatul Aisyah. Yang kedua, Abang Ifan nak persilakan Almira Sufina binti Khairul Azhar. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Almira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Almira Sufina binti Khairul Azhar. Saya bersekolah SK Bukit Lanjan. Hai Cikgu Azizul dan Abang Irfan. Hai, selamat sejahtera. Okey, baiklah. Apa nak tanya? Terbaik. Apa kata lagi sini? Sekali lagi, Sufina. Matematik terbaik. Maknanya suka nombor ni, cikgu. Okey, baik. Terima kasih adik Almira Surfina. Yeah. Yang ketiga, kita nak persilakan adik Dalilah Dani binti Ahmad Al-Amiri. Yeah. Persilakan. Assalamualaikum. Hai Abang Irfan dan Cikgu Azizul. Hai. Dalilah Dani binti Ahmad Al-Amiri. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan. Matematik is awesome. Baik, suka tak matematik ni? Abang nak tanya sikit. Suka. Baik, terima kasih atas semangat anda hari ini. Yang keempat, kita nak persilakan. Okey, Sofia Maisarah binti Muhammad Safwan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Azizah, Abang Irfan. Hai. Nama saya Sofia Maisarah binti Muhammad Safwan daripada SK Bukit Lanjan. Matematik is best. Nampaknya mereka berempat hari ini ditemani oleh ibu bapa mereka yang ada di sebelah. Okey, tolong jawab. Tapi itu semangat yang kita nakkan. Terima kasih kerana hadir hari ini bersama kami di TV KPM. Terima kasih. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita, kita nak tunjukkan kepada mereka supaya kita kena sentiasa patuh SOP cikgu. Betul. Jadi di sini kita sediakan untuk cikgu Jepang Mas Mikuman dipersilakan terlebih dahulu. Saya dulu ya. Silakan cikgu. Baik, terima kasih. Cikgu kan tetamu saya hari ini. Cikgu pergi dulu. Okey, Irfan pun nak juga. Baiklah cikgu, kalau kita rasa dah macam dah selesa untuk kelas hari ini, apa kata kita mulakan kelas kita? Jadi apakah kaitan gimmick tadi dengan pembelajaran kita? Silakan. Baik. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai merekod wang. Sesuai dengan tajuk kita, jom rekod wang. Jadi daripada apa yang Ifan bertanding tadi bersama dengan Fia. Kita susun apa sebenarnya? Tadi cikgu, kita susun duit shilling. Jadi apa selalunya kita lakukan dengan duit shilling ini? Duit shilling cikgu kita gunakan untuk membeli barang. Selain daripada itu, untuk kita menabung. Menabung. Ifan ada tabung? Ada. Adik-adik pun ataupun murid-murid kita ada tabung. Boleh tunjukkan tabung masing-masing? Kalau ada tabung kita tunjukkan. Semua ada tabung lah cikgu. Banyak Ifan, tak duit dalam tu? Ifan tak ada, saya bagi satu. Ada satu dekat sini. Terima kasih. Nampaknya Ifan boleh teruskan semangat untuk menabung hari ini. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Jadi sebenarnya duit shilling ini hari ini kita akan belajar tiga perkara berkaitan dengan sumber kewangan. Yang kedua, simpanan, perbelanjaan. Baik. Dan di bahagian akhir nanti berdasarkan tiga perkara ini kita akan membuat satu rekod kewangan. Rekod simpanan dan perbelanjaan. Maknanya hari ini kita akan belajar cara untuk kita bagaimana untuk menggunakan wang dengan baik, cara untuk menyimpan dan yang paling penting kita akan belajar cara untuk kita merekod pembelajaran kewangan kita. Ya, pasti. Baik. Sementara itu cikgu, kita anggota apa Irfan rasanya macam nak susun balik duit tadi sebab kalah. Sekarang ni kita nak berhenti rehat seketika. Baik. Kembali selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Kita sambung ya. KPM.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Azizul hari ini untuk kita belajar cara untuk merekod wang dengan baik. Jadi, Cikgu apa kata kita mulakan kelas kita untuk hari ini? Silakan. Baik, Ifan. Jadi, dah bersedia? Dah bersedia. Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Google Meet bersiaran secara langsung dengan kita dah bersedia? Okey, baik. Kita perhatikan paparan yang cikgu akan pamerkan. Ya, ini adalah murid-murid kita. Okey, seterusnya kita akan lihat sumber kewangan. Apa yang dimaksudkan dengan sumber kewangan? Okey, sumber kewangan ialah wang yang diperoleh daripada pelbagai punca seperti wang saku, duit raya, upah, hadiah berbentuk wang tunai, hasil jualan ataupun pelbagai punca yang dibenarkan. Jelas dekat situ dalam bahasa mudahnya apa jua bentuk kewangan yang kita dapat kita panggil sebagai sumber kewangan. Faham tak? Tetapi kena jelas yang dibenarkan. Yang dibenarkan sahaja. Baik. Itu dia. Baik. Baik. Jadi anak-anak akan memilih kita akan lengkapkan sumber kewangan. Kita panggil ini peta iting yang berbentuk peta buih. Jadi berdasarkan pilihan pelbagai jawapan yang ada, murid-murid di Google Meet akan memilih dan Abang Ifan akan bantu kita untuk melengkapkan peta buih tersebut. Boleh? Boleh, Cikgu. Jadi kita pergi kepada siapa yang nak jawab dulu? Okey. Mana anda murid Cikgu yang bersemangat hari ini nak jawab soalan Cikgu? Jadi apakah perilaku? Kita nampak Sofia dah mengangkat dulu. Jadi Sofia, dalam banyak-banyak perilaku ataupun perkara yang berkaitan ini, yang mana awak nak pilih untuk diletakkan sebagai sumber kewangan? Silakan Sofia. Assalamualaikum. Saya nak pilih duit raya. Terima kasih. Duit raya. Penuh sopan santunnya. Okey. Ada tak duit raya kat sini? Duit raya ada cikgu di bawah sana. Di bawah sana. Okey. Jadi, kita boleh lengkapkan. Okey, saya tolong lengkapkan ya. Baik, Ifan letak di sini duit raya. Memanglah cikgu, kalau kita nak cakap masa waktu Ifan kecil dulu pun duit raya ni lah paling banyak kita dapat. Tapi sekarang dah besar ni nak dapat pun susah dah. Bukan kena bagi pula. Kena bagi pula dekat adik-adik kita yang kecil-kecil. Okey, terima kasih. Duit raya jawapannya cikgu. Okey, baik. Kita ada lagi pelbagai pilihan jawapan. Jadi, siapa pula murid yang akan memilih? Silakan. Ya, kita berikan peluang kepada Almira Sufina. Silakan Almira Sufina. Jawapan sumber kewangan ialah wang saku. Wang saku. Jadi wang saku. Terima kasih. Sama-sama Almira Sufina. Dia sebut wang saku terus kita terpaku di sini. Okey, okay. Wang saku. Okay. Jadi wang saku boleh saya lengkapkan untuk yang ujung sini. Baik. Okey. Jadi saya lengkapkan wang saku sebagai salah satu sumber kewangan. Dan yang ketiga. Okey cikgu, sebelum kita nak teruskan yang ketiga cikgu kan. Tadi kan diorang kan dah bagi jawapan kan. Betul. Apa kata cikgu bagi sedikit reward lah. Ataupun betul juga. Bintang ke cikgu nak bagi? Hampir terlupa. Terima kasih Fan, ingatkan saya. Jadi kepada Sofia Masara, cikgu bagi RM2 untuk jawapan duit raya. Okey. Jadi ayahnya boleh bantu untuk membuat catatan di situ. Dapat dah RM2 ni. Ya, RM2. Okey, baik, boleh. Dan juga Almira Safina untuk jawapan wang saku juga RM2 untuk awak. Okey, baik. Nampaknya mereka lagi semangatlah cikgu sebab dapat duit pula sekarang ni kan. Okey, untuk yang ketiga. Siapa pula? Okey, silakan Aisyah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya akan memilih hadiah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Hadiah. Jadi, adakah hadiah ini betul? Ifan rasa betul sebab cikgu cakap tadi sumber kewangan ni
segala bentuk agar tepuan yang kita dapat, cikgu. Ya. Yeah. Jadi berapa ringgit nak bagi ke Aisyah? Kita bagi RM2 juga. RM2 untuk Aisyah. Jadi Ifan boleh lengkapkan yang boleh, ketiga. Okey. Sambil itu, anak-anak murid yang berada secara live boleh melengkapkan tugasan masing-masing kerana mereka di rumah juga telah dibekalkan dengan peta buih dan juga gambar-gambar ini untuk dilengkapkan. Okey, baik. Kita pergi kepada perkara yang kedua, Ifan. Kedua apa pula je tadi? Kita cakap mengenai sumber kewangan. Yang betul. Kedua, apakah ia? Okey, baik. Kita perhatikan. Yang kedua, kita ada simpanan. Simpanan. Okey. Simpanan ini apa pula sebenarnya? Apa pula? Baik. Simpanan merupakan wang yang diasingkan terlebih dahulu. Okey, bertujuan bagi memastikan kita punya masa depan menjadi lebih baik. Lebih baik, lebih terjamin kan? Lebih terjamin. Mm-hmm. Dalam erti kata lain, simpan dulu baru belanja. Ha, itu dia. Simpan itu dia. Dulu baru belanja. Kalau jadi, kita tak simpan sekarang, tak ada duit nak belanja macam mana? Betul. Itu pastinya. Jadi kita lihat pilihan-pilihan jawapan yang ada. Okey. Jadi murid-murid dijimit. Siapa nak jawab? Sila angkat. Tu dia. Okey, nampak di situ Aisyah. Silakan Aisyah. Okey. Apakah jawapan yang pertama? Nak kumpul duit. Masa baru ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam. Saya akan memilih tabung. Terima kasih. Sama-sama. Tabung. Ha, betul lah cikgu. Tadi kan cikgu dah bagi dekat Ifan satu tabung baru untuk Ifan menabung. Jadi adakah tabung ini simpanan? Ifan rasa ya, cikgu. Pastinya. Pastinya. Kita gandakan duit Aisyah kepada RM4. Tadi RM2. Tadi dua. Lagi RM4. Tambah pula. Jadi RM6 semua. Kaya lepas ini. Okay. Jadi Ifan, tabung ini boleh dilengkapkan di mana, cikgu? Pepohon kayu tidak berdaun. Di pepohon sini. Baik. Ifan angkat ke sini sikit, cikgu. Boleh, boleh, boleh. Baik. Silakan. Okey. Ifan letak di sini. Ini adalah untuk kita punya tabung ataupun simpanan kita. Yeah. Tercabut pula. Tak apa, tak apa. Okey, Ifan masukkan balik di sini. Okey. Okay. Sebenarnya projek-projek ataupun kita punya cara ini, kita ada peta buih, kita ada gantungan pokok hiasan. Okey. Sekejap lagi kita akan buat satu mobile. Ini boleh dijadikan satu projek bersama keluarga. Sempena kita masih ber-PKP ni. Betul, cikgu. Yeah. Baiklah. Okey, itu yang pertama cara untuk kita menabung. Yeah. Kena ada tabung. Yang kedua, mungkin ada jawapan yang lain pula. Okey, baik. Seterusnya siapa nak jawab? Okay. Okey, Dalilah Adani. Silakan Dalilah. Assalamualaikum. Salam. Saya memilih peti besi. Peti besi. Okay. Ifan pernah tengok peti besi? Pernah, cikgu. Selalunya Ifan, kalau kita pergi ke hotel, cikgu, kan? Yeah. Akan ada satu peti besi ni untuk kita menyimpan barangan kita. Pastinya. Hmm. Dan yang ketiga, ataupun pilihan yang lain, silakan. Kita lupa nak bagi reward. Bagi ganjaran dulu. Bagi ganjaran. Ganjaran dulu. Berapa ringgit? RM4. Untuk Dalilah Adani. Okay. Silakan Sofia pula. Assalamualaikum. Jawapan saya ialah bank. Terima kasih. Bank. Okay. Jadi Ifan setuju? Saya setuju. Anak-anak, murid-murid DGM setuju? Kalau setuju buat apa? Angkatkan. Ya. Okey, baik. Begitu. Jadi mana dia Mana ni dia? Okey. Silakan Ifan. Cikgu, kenapa pentingnya kalau kita nak simpan duit dekat bank sebenarnya, cikgu? Ya, sebagaimana yang kita nyatakan tadi, ini bagi memastikan kewangan kita kukuh demi masa depan diri dan keluarga. Baik. Okey, bagaimana pula dengan ganjaran untuk saudari yang menjawab tadi? RM4 juga untuk Sofia. RM4 juga. Okey, dah boleh kumpul duit ni. Banyak ni lepas ni. Okey. Okey. Jadi, kita terus pergi kepada mobile perbelanjaan. Dalam banyak-banyak ini, apakah yang sesuai diletakkan sebagai perbelanjaan? Silakan. Silakan.
Siapa nak jawab? Okey. Oh, okey, siapa dulu? Ah, Aisyah lagi tu. Aisyah lagi. Nampak Aisyah. Okey, silakan Aisyah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya akan memilih alat tulis. Alat tulis katanya. Okey. Ah, jadi kenapa alat tulis ini jadi belanja, Fan? Oh, sebab cikgu, kalau kita nak gunakan pensel, nak gunakan pemada, kita kena beli cikgu. Ya, pastinya. Kalau tak, kita nak pergi sekolah kan? Ya. Okey. Jadi RM4 juga untuk Aisyah dan seterusnya dipersilakan Almira Sufina. Assalamualaikum. Saya memilih komik. Komik. Ha. Jadi dah lengkap ke, Ifan? Ada satu lagi, cikgu. Ada satu lagi pilihan satu jawapan. RM4 untuk Almira Sufina. Dan kita persilakan Sofia untuk memilih aiskrim mencuri atau rasuah. Apa yang kita nak guna? Assalamualaikum. Jawapan saya ialah aiskrim. Terima kasih. Aiskrim? Ya, aiskrim. Fan, bukan mencuri. Cikgu. Eh, bukan, bukan. Aiskrim, cikgu, sebab kita nak beli aiskrim kena guna duit. Jadi, okey. Baik, Ifan letakkan di sini terlebih dahulu. Ya. Yeah. Hmm. Jadi Ifan dan juga penonton di rumah dan juga murid-murid yang bersama kita secara langsung menerusi Didik TV KPM, kita telah melengkapkan sumber kewangan, simpanan dan juga perbelanjaan. Cikgu, tadi ganjaran untuk adik kita yang jawab tadi tak bagi. Yo, lagi. Sofia, RM4 untuk awak. Okey, baik. Nampaknya semua telah diberikan ganjaran. Yeah. Semuanya bijak-bijak, pandai-pandai jawab soalan cikgu kan. Hari ini kita dah lengkapkan sumber kewangan, perbelanjaan dan juga simpanan. Betul. Cikgu. Yeah. Itu apa pula cikgu yang dua lagi tu? Kenapa ini ada kat sini? Kenapa masih belum ditampal di mana-mana? Ya, yeah. Siapa tahu kenapa mencuri dan rasuah tidak boleh diletakkan di mana-mana bahagian. Ah, okey, silakan Almira Sufina. Aha. Assalamualaikum. Sebab dia buat jahat. Okey, maknanya mencuri dan rasuah ini satu perkara yang tidak patut dilakukan oleh siapa pun kerana ia bersifat negatif. Betul. Bermaksud ia adalah sumber kewangan yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Baiklah cikgu, itu dia pembelajaran kita untuk segmen yang kedua ini. Dengan izin cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 1 Didik TV KPM dan hari ini kita sedang belajar cara untuk merekod wang dengan baik. Jadi cikgu, tadi kita dah faham kan apa itu maksud menabung, perbelanjaan dan juga cara untuk kita dapatkan sumber kewangan. Betul. Jadi sekarang ni kenapa pula Ifan diberikan kertas, ada pen dan sebagainya ni? Apa kita nak buat sekarang? Ya, pastinya. Untuk bahagian ini kita akan belajar daripada kita punya pengetahuan tadi tentang sumber kewangan, tentang simpanan dan juga perbelanjaan. Kita akan merekod. Jadi perhatikan paparan apa yang dimaksudkan dengan merekod. Okey, merekod adalah membuat catatan aktiviti yang dilakukan berkaitan dengan kewangan yang diperoleh melibatkan sumber kewangan, simpanan dan pembelanjaan yang digunakan. Baik, maknanya ketiga-tiga elemen yang kita belajar tadi akan dimasukkan dalam rekod ini juga. Ya, pastinya. Jadi, saya akan memberikan wang saku. Begitu juga dengan ibu bapa di rumah akan memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RM10 sebagai wang saku. Wang saku. Terima kasih cikgu. RM10 je. Nak lebih sikit boleh? Esok pula. Esok pula. Hari RM10 saja. Okey. Okey, baik. Jadi Ifan, berdasarkan apa yang Ifan ada, okay, rekod simpanan tadi, jadi kita boleh melengkapkan satu rekod simpanan dan perbelanjaan. Okay. Jadi hari ini hari apa? Hari ini tarikhnya, sila tuliskan. Okey, hari ini Ifan gunakan gunakan. Gunakan. Okey. Okay, hari ini tarikhnya adalah 6. Ya. Yeah. 6 Oktober ya. Okey. Ifan tuliskan dulu. Jadi penonton dan juga murid-murid di rumah boleh bersama-sama kita dalam proses ini. Baik. Jadi dah tulis dah. Nama bulan cikgu. Oktober, seterusnya sumber kewangannya. Okay. Ifan dapat apa? Ifan dapat wang saku. Wang saku. Berapa ringgit? RM10. Jadi lengkapkan rekod kita. Wang saku RM10. Okey, di kotak besar ni tulis wang saku cikgu. Ya, wang saku. Wang saku. Okey. Okey. Di tepinya jumlah yang Ifan dapatlah ya. Ya, betul. Okey, RM10. Okey. Jadi Ifan, Ifan nak simpan berapa ringgit? Ifan nak simpan berapa ringgit ya? Ifan rasa-rasalah eh. Okey, Ifan nak belanja juga cikgu. Betul. Nak belanja, jadi Ifan rasa Ifan nak simpan RM5. RM5. Jadi Ifan nak simpan dalam mana? Dekat sini cikgu? Dekat situ? Dekat dalam tabung. Dalam tabung. Baik, jadi masukkan RM5 dalam tabung baru yang cikgu bagi tadi. Tabung baru Ifan di sini. Okey. Yeah. Baik. Mana Ifan akan ambil 1, 2, 3, 4, RM5. Okey, untuk Ifan simpan. Murid-murid yang berada secara Google Meet, secara langsung bersama kita juga sedang melakukan operasi yang sama. Boleh Ifan masukkan, cikgu? Ya, silakan. Ifan kena kecilkan sikitlah. Boleh. Tak ada masalah. Okey, kita masukkan. Okey. Baik, kita masukkan. Itu dia. RM5. Ha, tebal pula duit ni. Tak apa. Okey, kita cuba masukkan. Okey. Okey. Ha, nampak tu RM5 kat situ. Okey. Jadi Ifan telah menyimpan RM5. Betul. Dan apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat cikgu? Dengan wang yang masih ada ke? Dengan perbuatan ataupun perilaku tadi. Okey, kita kena rekodlah pula. Ya. Yeah. Jadi kita rekod dalam bahagian simpanan. Okey. Kita tuliskan seperti yang dipaparkan di paparan. Okey, maknanya Ifan tulis di sini tabung. Ya. Yeah. Dan berapa ringgit abang simpan tadi? RM5. Jadi Ifan akan tulis kat sini RM5. Okey. Jadi, simpan dulu baru belanja. Benda yang Ifan paling suka. Betul, kita nak belanja pula sekarang. Cikgu, mungkin cikgu boleh tanya sikit rakan-rakan saya dekat rumah tu. Mereka belanja macam mana, simpan macam mana? Baik, Aisyah. Boleh Aisyah? Aisyah sedang mengikuti. Aisyah simpan berapa ringgit? Sama macam abang Ifan ke ataupun lain? Ya, RM5. RM5 juga. Okey, maknanya Aisyah pun akan berbelanja sebanyak RM5 lah. Ya, baik. Ifan, ini saya. Silalah ke kedai Moon untuk berbelanja. Inilah masa yang saya tunggu-tunggukan. Okey, untuk saya membeli belah di kedai apa cikgu? Kedai Moon. Kedai Moon. Okey. Jadi dengan harga RM5, apa yang abang Ifan boleh beli? Mungkin rakan-rakan dekat rumah boleh tolong juga. RM5. Tiba-tiba datang penjual. Penjual datang. Okey, baik. Tapi rasa macam rugi pula kalau beli yang RM5 ni. RM9. Tak cukup lah. Ada RM5 je ni. Jadi abang Ifan rasa kalau dengan cuaca kita yang panas ni cikgu, kita kena beli botol air. Betul. Ifan akan beli botol air dulu. Yang berharga RM3. Jadi boleh letakkan RM3 kepada toke kedai. Okey, baik. Ifan letak sini ya. Ya. Jadi bawalah pulang botol tersebut. Okey. Ini dia botol yang berharga RM3. Jadi apa perlu kita buat selepas itu? Rekodkan. Ya, pastinya. Okay. Belanjaan kita adalah botol air. Ya. Okey. Anak-anak di rumah, adik-adik dan juga murid-murid bolehlah terus merekod. Ya. Seterusnya kita lihat perbelanjaan botol air RM3. Jadi Ifan ada tak lagi duit?
Ada lagi cikgu, tapi RM2 je tinggal. RM2 je tinggal. Tinggal macam mana? Adakah Ifan nak simpan ataupun terus berbelanja? Ifan rasa kan. Ifan rasa Ifan nak belanja. Silakan, silakan. Lagi sekali boleh belanja? Boleh. Okey, okey, baik. Dah tinggal RM2. Ni apalah pula yang boleh beli kan? Ifan ni suka membaca. Jadi apa kata kita beli bukulah. Okey, kita beli buku yang berharga RM2. Buku apa ni? Menarik ni, Ifan nak baca sikit. Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Okey, sejarah. Subjek kegemaran. Okey, cikgu. Baik, Ifan dah beli, maknanya dah habis duit Ifan dah habis. Ya. Yeah. Macam mana ni? Cuma apa benda yang Ifan belum buat? Rekodkan. Merekod. Jadi record. Kita rekodkan kewangan kita. Di mana cikgu? Di sama di kolom yang sama. Di kolom yang sama. Di kolom yang sama. Tapi kita buatkan item yang kedua lah. Sebab hari yang sama Ifan berbelanja. Baik. Mungkin cikgu boleh tanya pula rakan-rakan saya dekat Google Meet tu apa yang mereka beli cikgu? Boleh. Silakan. Kerana selepas ini berdasarkan projek ini ataupun simulasi main peranan yang telah kita lakukan, jadi anak-anak di rumah ada tugasan untuk melengkapkan ataupun membuat satu rekod, contohnya pada hari esok. Jadi kita berikan ruang dan peluang untuk anak-anak ini. Sambil itu Ifan juga boleh melengkapkan untuk 7 Oktober pula. 7 Oktober pula. Okey, baik. Kita berikan sedikit masa untuk adik-adik kita menyiapkan rekod mereka. Jadi cikgu, untuk hari esoknya berapa ringgit pula Ifan dapat ni? Ifan nak berapa ringgit? Ifan rasa tadi 10 kan? Ifan nak 20 boleh tak? 20. Kita ni kan dengan duit cepat aja. Okey, contohnya lah. Okey, contohnya. Contohnya lah cikgu bagi. Okey. Okey, hari ni hari cuti, tak sekolah. RM5 sudahlah. RM5. Sebab cuti katanya tak payah pergi kantin sekolah. Okey. RM5. Okey, sambil jadi itu anak-anak murid di rumah bolehlah terus membuat satu rekod simpanan dan perbelanjaan sambil abang Ifan juga sedang melengkapkan rekod simpanan dan perbelanjaannya. Okey, baik. Jadi Ifan dah masukkan semua kewangan hari untuk esok adalah RM5. Betul. Ifan, ya saya. Nak simpan dulu ke belanja dulu? Kalau cikgu cakap macam tu, Ifan rasa kita kena simpan dulu cikgu. Ya, pasti. Jadi anak-anak dan juga penonton di rumah, ingat sebelum melakukan perbelanjaan, kita kena biasakan untuk mengasingkan bahagian simpanan terlebih dahulu. Okey. Jadi kena simpan dulu Fan. Simpan dulu cikgu. Simpan dulu baru belanja. Jadi Fan nak simpan apa? Nak simpan berapa cikgu Ifan rasa Ifan nak simpan kalau 2 boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi anak-anak di rumah, kalau dah siap, boleh angkatkan. Dan kita akan beri ruang kepada anak-anak ini untuk mempersembahkan rekod mereka. Okey, tadi dah tengok Abang Ifan punya. Abang Ifan pula nak tengok bagaimana adik-adik kita merekod wang dengan baik. Jadi, cikgu, jom kita mulakan dengan mereka. Ya, baik. Okey, kita dah nampak dekat situ Dalilah Adani. Okey, Dalilah Adani, sila tunjukkan rekod awak dan ceritakan bersama, ceritakan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, silakan Dalila. Assalamualaikum. Ini adalah rekod simpanan dan pembelanjaan saya. Tarikh 7/10/2021. Sumber kewangan wang saku sebanyak RM10. Simpanan tabung sebanyak RM6. Perbelanjaan aiskrim RM2 dan ada baki RM2 lagi. Saya membeli cukak rambut berharga RM2. Itu adalah rekod simpanan dan perbelanjaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Hebatlah adik kita ni cikgu sebab dia menyimpan lebih daripada separuh. Ya. Jadi itu pentingnya untuk kita kawal diri. Kita perlukan
kita simpan dulu. Kita simpan dulu baru belanja. Baru belanja. Apa yang berlaku ketika ini? Ramai yang belanja dulu baru simpan. Itu itulah satu perilaku yang tidak tepat. Tidak tepat dan itulah silapnya. Jadi cikgu, berapa ganjaran yang cikgu nak berikan kepada adik Dalilah kita? Kerana hebatnya adik Dalilah tadi, kita beri dia RM10. RM10 boleh tambah lagi dekat rekod kewangan tu. Okey, cikgu bagi lagi RM10 wang saku. Okey, kita pilih satu lagi untuk hadiah bernilai RM10. Baik. Siapa nak? Siapa nak? Okey, siapa cepat dia dapat? Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini rekod wang saya. Tarikh 7 hari 10 2021. Upah basuh pinggan RM7. Simpan kemudian simpanan dalam tabung sebanyak RM4. Okey. Kemudian perbelanjaan sebanyak RM3. Saya membeli air sebanyak RM2. RM2. Kemudian saya membeli roti sebanyak RM1. Terima kasih. Sama-sama. Ini lagi Ifan suka sebab apa cikgu? Kalau dia dapatkan wang tu, dia bekerja dulu. Dapat upah cuci pinggan tolong ibu dekat dapur. Pastinya. Jadi kita berikan RM10 untuk Aisyah. Baik. Juga. Tahniah saya ucapkan kepada Aisyah dan juga Dalilah cikgu atas persembahan rekod simpanan mereka yang sangat-sangat mantap dan terbaik. Dan cikgu sekarang ni, dengan izin cikgu, kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Baik, kita boleh kembali selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Kenapa Ifan berkata tabung ni? Mestilah sebab Ifan kan suka menabung lepas balai dengan cikgu tadi. Baiklah, kerana kita masih dalam segmen slot tahap 1 cikgu. Jadi di segmen terakhir ni, apa pula perkara yang kita ingin lakukan? Baik, kita akan main quiz. Main quiz? Ya. Yeah. Bersama dengan siapa cikgu? Bersama dengan murid-murid secara langsung di Google Meet dan juga akan bertanding dengan Abang Irfan kita. Abang Irfan pun main juga. Ya, pastinya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Okey, sebelum itu Irfan saya. Jadi, ingin cikgu ingatkan kembali, kita telah mempelajari beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan sumber kewangan. Okey. Dan juga kita juga telah belajar tentang simpanan dan juga perbelanjaan. Daripada tiga perkara ini, sebenarnya kita boleh membina satu rekod kewangan. Ya, pastinya. Jadi kuis ini, pilihlah jawapan yang sesuai berdasarkan perilaku yang dinyatakan. Ayuh kita lihat paparan sebelum itu. Ya, saya. Oh, dah nak tulis ada jawapannya. Itulah belum lagi, cikgu. Okey. Jadi apa yang Ifan kena buat ni? Cikgu akan beri masa. Okey. Okey, cikgu akan mulakan. Dan apabila masa tamat, tu dia. Akan bunyikan lagi sekali. Ya, bunyikan sekali lagi. Okey, baik. Silakan. Soalan yang pertama. Pastikan awak menjawab dengan betul. Jadi lihat. Upah membantu ayah mencuci cikgu? Mencuci. Okey. Jadi pilih jawapan yang tepat. A, B atau C? Sumber kewangan, simpanan atau pembelanjaan? Jadi paparkan jawapan semua. Okey. Inilah. Baik. Apakah jawapan anak-anak semua? Apakah jawapannya? Okey. Jadi ramai yang menjawab A. Abang Ifan jawab apa? A, cikgu. A juga. Jadi adakah A jawapan yang tepat? Ayuh kita perhatikan. Ya, sumber kewangan semua dapat RM5. RM5. Okey.
Okey, soalan yang kedua. Aku. Dah bersedia? Dah bersedia. Rakan-rakan saya di rumah dah bersedia? Okey. Soalan yang kedua. Masukkan RM5 ke dalam tabung. Pilih jawapan yang paling tepat A, B atau C. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, banyak kali masa pula. Masa dah tamat. Apakah jawapannya? Okey, sila angkat. Okey, jadi kita lihat ramai rata-rata yang menjawab B. Abang Irfan juga menjawab B. Betul. Kita lihat jawapannya. Simpanan RM5 lagi untuk semua. Baiklah, Irfan ada RM10 ni. Okey, tak boleh kalah macam ni. Soalan yang ketiga. Yang ketiga pula. Membeli aiskrim di kedai. 5 saat. 5 saat boleh aiskrim. Okey, cepat dah. Okey. Masa dah tamat. Sila paparkan jawapan. Semua menjawab C. Jawapan C, Ifan boleh bacakan. Apa jawapan C, Ifan? Jawapan C adalah perbelanjaan. Betul! Berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Jadi kita gandakan wang semua. Untuk soalan yang ketiga, semua dapat RM10. Maknanya kita dah kumpulkan RM20 untuk segmen kuis kali ini. Soalan yang terakhir bernilai RM50. Banyak ni. Okey. Ini duit dalam ni ada. Ada banyak duit, jangan risau. Tak soalan habis. Yang keempat, 5 saat. Ibu memberikan wang saku. Pilih jawapan yang paling tepat, A, B atau C. Okey. Jadi Irfan menjawab A. Betul. Anak-anak semua mendapat A. Jadi semua dapat RM50. RM50. Okey. Maknanya mereka berjaya mengumpul RM70, cikgu. Ya. Saya pun nanti saya claim dengan cikgu. Sebagai kesimpulan. Silakan, cikgu. Kita berikan Aisyah berapa wang terkumpul. Boleh tulis dan paparkan. Untuk semua anak-anak dan juga murid di Jimit, tulis wang terkumpul. Kita boleh lihat berapa yang mereka telah peroleh untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Cikgu Manin. Dari awal permulaan tadi sehingga sekarang, berapa ringgit yang mereka berjaya kumpulkan? Okay. Jadi, sila tunjukkan. Aisyah mendapat RM90. Wow, banyak. Okey. Dalilah Adani, RM84. Almira Sufina, RM76. Dan Sofia Maisara, RM80. Maknanya semua dapat atas RM50, cikgu. Itulah sebabnya kena jawab soalan cikgu baru dapat duit. Pastinya, Ifan. Baik, cikgu. Sekarang ni kan, Ifan nak tanya pula. Mungkin ada rakan-rakan saya yang balik di rumah rasa macam tak puas lagi. Jadi bagaimana untuk mereka dapatkan latihan untuk mereka mengukuhkan perfahaman mereka, cikgu? Ya, bahan-bahan pembelajaran boleh didapati melalui laman web Sumberku. Seperti yang sedang dipaparkan. Baik, cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Azizul kerana bersama kami hari ini mengajar kami cara untuk kita merekodkan wang dengan baik, di mana cikgu ajar kita mengenai sumber kewangan. Selesai. Ya. Simpanan selesai. Perbelanjaan juga, dan yang terakhir sekali cara untuk kita menyimpan kewangan kita. Okey, jadi cikgu sudah banyak ilmu yang dicurahkan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Dan juga tanya kepada rakan-rakan saya yang berada di dalam talian kerana berjaya mengumpul wang dengan banyak. Lepas ni bolehlah keluar belanja, tapi ingat kena simpan dulu. Baru belanja. Dan juga terima kasih kerana bersama kami, setia bersama kami dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Dengan itu, okey, kita nak tinggalkan anda. Dengar kata Cikgu Azizul nak menyanyi pula. Iya ke? Jom kita nyanyikan lagu apa pula hari ini Cikgu Aziz nak persembahkan. Apa pula tu? Apa pula tu? Nyanyi kot. Jom kita, jom. Kita nyanyi sikit. Hari ini belajar apa? Hari ini belajar apa? Belajar pasalah duit. Pasalah duit. Belajar pasalah duit. Jom rekod duit. Dapat duit simpan dulu.
janganlah kamu dapat duit simpan dulu. Tunggulah dulu, simpan dulu baru belanja, baru belanja. Hai satu ringgit, simpan dua ringgit, tiga ringgit, empat ringgit, simpan, simpan. Lima ringgit, satu ringgit, ha, dua ringgit, tiga ringgit, empat ringgit. Nak buat apa tu? Lima ringgit. Simpan. Ha. Simpan dulu baru belanja. Jangan lupa rekod duit kita. Didik TV KPM.